Sistem itu sistem terpadu komputerisasi di mana ada data semua data rekam medis pasien yang diserahkan dengan data sebelumnya sudah manual, jadi kita akan sistem elektronik itu. Mudah-mudahan bulan Februari ini akan berjalan dengan lancar karena tanggal dekat tanggal 27 sesuai dengan metrik kita akan melakukan pendampingan sampai awal Februari. Ya, setelah itu kita akan lepas, ya mudah-mudahan pertengahan Februari sistem RK medis elektronik ini berjalan dengan lancar. Untuk ini tentu saja kita akan meningkatkan mutu pelayanan ujung-ujungnya seperti itu. Tapi dengan ini mungkin data jadi lebih simpel, data pasien lebih tertata, lebih bagus, dan akses lebih cepat gitu. Mudah-mudahan imbasnya pada pelayanan dan pasien merasa puas gitu dengan sistem yang kami di sini. Dengan adanya peningkatan sistem penunjang pelayanan tersebut secara langsung akan membawa dampak positif dalam peningkatan pelayanan. Tim Kapol TV mengabarkan.